Kagak ada ceritanya nih, sejarahnya kagak ada, Neng. Orang bangun tidur tuh ngopi, gak ada tuh baca TV, ada juga ngopi, baca koran. Saya sedang berada di depan gedung DPRD melaporkan langsung jalannya sidang paripurna mengenai nasib pedagang minyak. Ini adalah liputan eksklusif hanya bagi pemirsa CENTV. Dan kelihatannya, saya adalah reporter pertama yang sampai di depan gedung DPRD ini, jadi saya akan langsung masuk. Santai dong. Kok duluan sih? Kan saya udah pagi-pagi banget datangnya. Lo pikir, bos, ya, yeah, kita tuh udah nunggu sampai seminggu yang lalu bikin tenda camping di sini. Lo pikir? Ya udah. Nih sekarang kita masuk aja ke dalam. Ya udah. Kelar ya. Nah, barengan aja. Mau kemana lo? Minggir. Lo. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Napa nyengir? Kita komeng. Kita pers, Mas. Oh, Mas. Kita pers. Lo ngeliat bulu mata gue atas bawah nih, panggil-panggil Mas. Gue security di sini, lo berani semua sama gue lo? Hah? Security kok pakai baju Hansip? Aneh banget. Gimana sih? Iya. Bibi lo lagi. Udah, apa? Bibi lo cuau. Diam situ, masuk. Bibinya cowok banget ya. Gila tuh bibin, ada-ada aja. Aduh. Lo pikir gua enggak tahu? Halo wartawan, pakai nyamar segala. Pergi sana lo, pergi. Ampun, Pak. Aduh, ampun, pergi, Pak. Pergi, aduh. Pergi. Rasain. Udah, rasain. Bapak. Serem amat, Pak. Bapak. Pergi ke dalam, Bapak pergi ke dalam. Kalau begitu. Emang dari dalam. Gue bingung, kok penyamaran gue bisa kebongkar ya? Padahal gue udah mempersiapkan strategi ini sehebat mungkin. Hebat dari mana? Nyamar pakai baju Hansip. DPRD gak ada Hansip, Bu. Security-nya yang item tadi. Hansip. Iya, agak dodol. Tapi ngomong-ngomong, gue capek nih, ngantuk gue dari semalaman jaga. Gimana gini aja, diem lo. Gimana kalau lo aja ngasih berita sama gue? Boleh juga ya. Sebagai imbalannya gue kasih lu ceperin 100.000. Kalau gitu saya yang pertama ya. Soalnya saya dari TV. Nah, TV itu paling penting, oke? Gak bisa. Koran tuh lebih penting, Neng. Kagak ada ceritanya nih, sejarahnya kagak ada, Neng. Orang bangun tidur tuh ngopi. Gak ada tuh baca TV, ada juga ngopi, baca koran. Nih, tapi kalau radio itu bisa request lagu ame kirim-kirim salam buat empoknya, buat babenya, siapa aja. Kelamaan sini. Jadi siapa nih yang mau buruan? Mana? Gua butuh info buruan nih, siapa yang perebutan begini. Gua aja. Gua aja. Gua tuh lebih keren. Oh, itu. Ada info. Ibu. Ini bakal ibu nih. Sini, Bu. Ngiring apaan? Mau wawancara ya? Iya, Bu. Semua kebagian. Kenapa? Ibu barusan keluar dari ini ya? Bu, ini Bu, wakil Ibu. Sama saya aja gimana? Ini wakil Ibu, mau gak? Ambil aja, Bu. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Tapi tak dulu dong. Kan saya udah ngasih segitu sama Ibu. Sekarang Ibu kasih info dulu ke saya. Nah, saya nanya. Ibu. Ibu barusan keluar dari ruang sidang ya? Iya. Kenapa? Suasana yang tadi. Gimana kondisi di dalam? Kondisi di dalam tadi tuh suram, muram. Ya. Semua peserta sidang tuh seperti kehilangan arah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bu! Sebegitu gawatkannya keadaan di dalam. Iya, suasana tadi seperti itu. Seperti itu? Iya. Bu! Suasana sekarang? Saya bingung, Bu. Anda ingin bertanya suasana sekarang? Iya, enggak. Silakan. Iya, iya. Suasana tadi seperti itu. Tapi sekarang suasana kembali ceria. Para anggota dewan pun melanjutkan sidangnya. Tapi saudara-saudara, kenapa? Jeng-jeng-jeng. Sebenarnya ibu siapa? Saya? Iya. Saya itu dari catering Ibu Subangun. Saya mengantarkan makanan ya, karena anggota dewan kan kalau lapar gak bisa mikir. Kehilangan arah dong. Ya jadi udah pada makan, mikir lagi deh. Ibu! Pak, bagaimana keadaan sidang di dalam, Pak? Ya, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada saya. Ya. Saya melakukannya sesuai dengan koridor hukum. Mandat apa, Pak? Untuk menjemput ibu dari arisan, terus kemudian menjemput Ades
pulang sekolah, kemudian mengantarkannya ke mall, dan kemudian saya menjemput lagi Bapak ke sini. Loh, jadi sebenarnya Bapak ini tidak mengikuti sidangnya? Oh, tidak, karena saya supirnya, jadi saya tidak ikut. Yeay, supir, sana-sana. Hmm. Supir. Ya. Enggak ya. Kira-kira ada yang mau wawancara saya? Enggak jadi ya, tadi dari tadi kita sama ya. Bapak bercanda, Pak. Kita selektif sekali dalam memilih orang yang jadi narasumber. Lagi mana mungkin kita mewawancarai air mineral galon. Eh, ketumbar. Kamu ketumbar. Jangan sembarangan dengan saya. Nanti kamu akan menyesal. Ya? Ya. Seperti itu. Bapak. Ya. Ibu sama adek sudah menunggu di mobil, Pak. Bukannya kita itu ada janjian mau keribat, Pak, sekarang? Keribat dan facial. Facial, iya. Pak, keputusan sudah diambil dengan suara bulat. Aduh, muncrat. Dan tidak... Iya. Dan tidak bisa dipublikasikan ya, karena masih rahasia. Oh, bagaimana ya dengan masalah minyak di kawasan daerah kita ya, itu, Pak? Masih rahasia. Belum bisa saya konfirmasikan, ya. Pak, kenapa semuanya rahasia, Pak? Ya, kalau begitu, tunggu saja sampai terbit di media ya, kalau mau tahu bagaimana. Sampai saja. Maksudnya gimana? Pak, kita juga dari media, Pak. Iya, nih. Maksud saya... Dari media saya, karena saya ini sebenarnya sama seperti Anda, saya wartawan juga ya. Yeah.